Halo Sobat Pinterfan, apa kabar hari ini? Pada bulan Juni 2019 lalu, Skytrax merilis daftar maskapai penerbangan terbaik di dunia. Skytrax adalah lembaga penilai industri penerbangan internasional. Lembaga ini setiap tahunnya merilis daftar maskapai penerbangan terbaik di dunia. Setiap tahun, para penumpang akan dapat memilih maskapai terbaik dunia beserta kategori-kategorinya melalui Skytrax. Penilaian murni dari pengalaman penumpang dan tidak dipengaruhi oleh pihak luar atau sponsor dari maskapai. Bisa dibilang, ini merupakan penghargaan paling bergengsi yang bisa dimenangkan oleh maskapai dan sering dianggap sebagai piala Oscar untuk dunia penerbangan. Seperti biasa, beberapa maskapai ada yang mengalami naik peringkat, tetapi juga ada yang turun peringkat, termasuk maskapai asal Indonesia, Garuda Indonesia. Dan dalam video ini, akan Pinterfan bahas 20 maskapai terbaik di dunia tahun 2019. Dan peringkat keberapakah Garuda Indonesia tahun 2019 ini? Mari kita bahas di dalam video ini. Dan pastikan Sobat Pinterfan sudah subscribe channel ini. Posisi ke-20, Air Asia. Sobat Pinterfan, maskapai penerbangan serba murah ini menjadi penutup 20 besar maskapai terbaik di dunia. Selain itu, tahun ini Air Asia juga memenangkan penghargaan sebagai penerbangan low cost terbaik di dunia. Posisi 19, British Airways. Sobat Pinterfan, maskapai asal Inggris ini melompat jauh dari posisinya tahun lalu. Tahun lalu, British Airways menempati posisi ke-31. Tetapi kini secara mengejutkan masuk ke jajaran 20 besar maskapai terbaik di dunia. Posisi 18, KLM Royal Dutch Airlines. Sobat Pinterfan, maskapai ini termasuk yang tertua di dunia karena telah berdiri sejak tahun 1919. Posisi tahun ini naik satu peringkat dari tahun lalu. Posisi ke-17, Bangkok Airways. Sobat Pinterfan, Bangkok Airways tahun ini berhasil masuk ke jajaran 20 airlines di dunia. Tahun 2018 lalu, Bangkok Airways berada di posisi ke-21. Posisi ke-16, Air New Zealand. Sobat Pinterfan, penghargaan tertinggi Air New Zealand tahun ini adalah memenangkan penghargaan airlines dengan ekonomi premium terbaik di Asia Pasifik. Posisi ke-15, Austrian Airlines. Sobat Pinterfan, merangkak satu peringkat ke posisi 15, Austrian Airlines tahun ini juga memenangkan penghargaan catering kelas ekonomi dan kelas bisnis terbaik di Eropa. Mereka juga mendapatkan penghargaan awak kabin terbaik di Eropa. Posisi ke-14, China Southern Airlines. Sobat Pinterfan, posisi China Southern Airlines gak beranjak dari posisi ke-14. Begitu pula dengan posisi mereka yang tidak bergeser sebagai maskapai terbesar di Asia. Posisi ke-13, Swiss International Airlines. Sobat Pinterfan, maskapai asal Swiss ini turun satu peringkat, tetapi mereka memenangkan penghargaan sebagai layanan ruang tunggu kelas 1 terbaik di dunia. Posisi ke-12, Garuda Indonesia. Sobat Pinterfan, Garuda Indonesia tahun ini harus rela turun 3 peringkat dari tahun 2018 yang menempati posisi ke-9. Meski terdepak dari 10 besar airlines terbaik, tetapi di Indonesia, Garuda Indonesia masih yang terdepan. Posisi ke-11, Japan Airlines. Sobat Pinterfan, Japan Airlines naik 2 peringkat dari penilaian tahun lalu. Prestasinya tahun ini yaitu menyabet gelar kursi ekonomi terbaik di dunia. Posisi ke-10, Thai Airways. Sobat Pinterfan,
tidak bergeser dari posisi tahun lalu, Thai Airways masih betah di posisi ke-10. Meskipun banyak maskapai Asia di atas peringkatnya, tetapi Thai Airways mempunyai fasilitas spa terbaik di dunia tahun ini. Posisi ke-9, Lufthansa. Sobat Pinterfan, tahun 2019 bukan tahun yang baik untuk maskapai asal Jerman satu ini. Pasalnya, mereka turun peringkat dari tahun lalu yang menempati posisi ke-7. Tetapi, Lufthansa masih memegang penghargaan airlines terbaik di Eropa. Posisi ke-8, Qantas Airways. Sobat Pinterfan, posisi Qantas tahun ini meroket 3 posisi dan masuk ke jajaran 10 besar maskapai penerbangan terbaik di dunia. Kelas bisnisnya juga diklaim sebagai yang terbaik di regional Australia Pasifik. Posisi ke-7, Hainan Airlines. Sobat Pinterfan, maskapai asal Cina ini berbangga hati karena naik 1 peringkat dari tahun lalu. Hainan Airlines juga mendapatkan penghargaan sebagai kru kabin terbaik di dunia. Posisi ke-6, EVA Air. Sobat Pinterfan, EVA Air juga terpaksa turun 1 peringkat dari tahun lalu ke posisi ke-6. Tetapi, soal kebersihan kabin dan catering kelas ekonominya, maskapai yang bermarkas di Taiwan ini menempati peringkat pertama. Posisi ke-5, Emirates. Sobat Pinterfan, Emirates harus terpaksa turun ke urutan ke-5. Walaupun turun peringkat, Emirates tetap juara di kategori hiburan penerbangan terbaik. Posisi ke-4, Cathay Pacific Airlines. Sobat Pinterfan, maskapai penerbangan asal Hong Kong ini naik ke urutan ke-4 dari tahun lalu yang hanya di urutan ke-6. Cathay Pacific tidak hanya masuk ke jajaran 10 besar airlines terbaik di dunia, tetapi mereka juga mendapatkan rating tinggi di aspek teknologi dan keamanan penerbangan. Posisi ke-3, ANA. Sobat Pinterfan, maskapai asal Jepang ini tetap bertahan di posisi ke-3. Tetapi, tahun ini mereka mendapatkan penghargaan sebagai maskapai dengan pelayanan bandara terbaik. Tidak itu saja, makanan yang disajikan di penerbangan juga menjadi yang terlezat di dunia. Posisi ke-2, Singapore Airlines. Sobat Pinterfan, Singapore Airlines harus puas tergeser dari posisi pemuncak. Di tahun 2019 ini, Singapore Airlines bertengger di posisi ke-2 sebagai airlines di dunia. Tetapi, Singapore Airlines tetap juara di kelas penerbangan first class. Dan posisi pertama, maskapai terbaik di dunia versi Skytrax adalah Qatar Airways. Di tahun 2019 ini, Qatar Airways menduduki peringkat pertama sebagai maskapai penerbangan terbaik di dunia. Maskapai asal Qatar ini juga menempati peringkat pertama di kategori kelas bisnis terbaik. Pada tahun 2018, Qatar Airways duduk di urutan ke-2. Bagaimana menurut Sobat Pinterfan? Silakan berkomentar di bawah video ini. Sobat Pinterfan, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian.